special performance for Bocah Blitar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bocah Blitar Channel, tempat produksi box Brewa Audio. Nah, ini ada box CLA, ini ada yang belum dicat. Dua box yang proses pengecatan, ada dua box juga. Wah, mau diapakan ya ini boxnya? Kira-kira apakah dipakai di Megatron atau dikirim ini ya? Megalodon. Ya, ini pesanan orang Kalimantan. Wah, kirim Kalimantan. Kalimantan. Wis dipakai yang jero kene lho i. Ini CLA 218. Ini kurang duit iki kayak gini. Kayak box ngono ilek CLA. Iya no. Ya, ini tempat pembuatan box dari Brewa Audio. Bisa pesan juga di sini, nanti WA saya bisa, WA Mas Bre langsung bisa. Kualitasnya seperti ini triplexnya. Yoi. Triplexnya bagus ini. Itu masih ada beberapa lembar triplek yang belum dipakai, kemungkinan nanti dipakai di box yang Megatron ya, dibuat lagi box, belum ada namanya. Dracula. Triplek. Nah, ini X-Men yang belum dipindah. Ini ada 15 in planar. Gak tahu ini pesanannya siapa. Kalau yang CLA ini Kalimantan punya. Brewa Production, tempat pembikinan box Brewa Audio di sini. CLA. Masih proses pengecatan. Tadi sudah di clear kan. Ini kita yang mesti clear. Sini. Sudah semprot. Nah. Oke, buat teman-teman yang mau pesan box sesuai pesanan bisa bisa request mau box apa. Box CLA ini juga bisa. Ada hardcase. Nah, iya ada. Panel ini. Nih, CLA pesanan dari orang Kalimantan. Nanti dikirim melalui ekspedisi ya. Ini ada middle yang kemarin saya video juga, yang isinya ini RCF, terus Twitternya di Horn. Ini box X-Men yang belum jadi. Oke, kita nantikan proses selanjutnya. Ini nanti pengecatan yang box ini ya. Oke, masih dasaran, kok di double nih, terus baru di clear. Ternyata ini tadi belum di clear, masih dasarannya saja pakai cat tekstur. Nah, kering suasana hawanya panas sih, pas cuaca mendukung dan kering. mendung. Biasanya lah panasnya berarti. Iya toh.
kira tuh semua mendung. CLA nanti di perlas nih, di double cat tekstur lagi, setelah itu di clear satin glossy. Wah, tampilannya keren lor ya. Yang mau pesan box CLA juga bisa WhatsApp bosnya langsung. Lewat aku ya kena nih. Tekok-tekok tok. Oke, sini WhatsApp-nya di deskripsi nomor ya. Oke, nantikan video lanjutannya lor. Akhirnya finishing. Jadi tuh beli lor. Pak Esing si Cini ni kemang mas. Esing lor mau si cat lor kat 8 si tinggal neng dur. Abunya dek, apa ini terluka? Terluka. Rame lo, ngelenak nih. Kalian pesenan nih bro, siap ngecat. Siap ready pal ya. Selalu. Selalu. Kan ngecat, kan ngecat, ah. Telur, yang mau pesen box, iso request CLA dan lain-lain planar. Baik yang sudah di cat tekstur atau yang belum, bisa langsung ke Mas Bre atau Bre Wagyu, atau bisa hubungi saya untuk tanya-tanya lebih lanjut, atau juga bisa ke nomornya Mas Bre. Oke, salah satu contoh CLA ini mau dikirim ke Kalimantan, pesanan 4 box CLA. Ini prosesnya yang kedua. Yang pertama disemprot juga, terus di perlas, di lus. Nah, ini disemprotnya udah nih garing. Baru ini di dari kamu di lus nih ya? Baru di lus di clear. Jadi ngecat pintu, ngelusnya pintu. Ngecatnya 3 kali dong. Wah, 3 kali malan? Iya. Dan bagus. Dan bagus. 3 kali lur. Utamakan kualitas. Utamakan kualitas. 3 kali ya. Dasaran, terus baru dicat neh, dilus, dicat neh, dilus, di clear. Ya. Andalan. Oke, yang durung dicat neh, dipakai kan di lus, di perlas.
Oke, terima kasih. Ada kurang lebih nyaman. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.